Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi ya bersama saya di channel Zona Tutorial. Dan ternyata saat ini banyak banget di antara teman-teman yang punya kendala ketika sudah selesai edit video, videonya itu bersih dan jelas. Tapi entah kenapa ketika sudah di-upload videonya, kemudian kita coba tonton dari HP teman ataupun HP keluarga, justru video yang kita upload tadi pecah ataupun buram. Nah, siapa nih yang punya kendala seperti itu? Sambil menonton video ini, tinggalkan komentar teman-teman di bawah ya. Nah, jadi dalam video ini saya akan bahas tuntas bagaimana cara setting video sebelum kita editing, sampai dengan bagaimana cara setting editingnya nanti, dan sampai kita cek bagaimana kualitas video kita ketika kita tonton dari aplikasi YouTube. Nah, sudah siap? Ayo kita mulai. Oke sahabat YouTube, jadi langsung aja ya. Di sini kita buka aplikasi kamera yang ada di HP kita. Dan kemudian setelah teman-teman membuka aplikasi kamera, tentu kita pilih pada bagian video ya. Nah, jadi di sini sebelum teman-teman itu membuat video ataupun syuting ya, pastikan settingan teman-teman itu benar, settingan kameranya. Nah, lalu bagaimana cara setting kameranya? Di bagian pojok kanan atas itu biasanya ada menu pengaturan ataupun menu setelan. Kita tekan. Kemudian di sini ada beberapa pilihan ya di sini. Namun di sini karena kita berhubungan dengan resolusi video, kita pilih pada bagian resolusi video. Nah, di sini teman-teman harus pastikan dulu teman-teman mau pakai resolusi yang berapa. Kalau standarnya di YouTube itu kita bisa pakai yang 720. Atau kalau mau lebih bagus lagi, kita pakai yang 1080. Tapi biasanya kalau kita pakai yang 1080 itu ukuran video kita, ukuran file dari video kita itu biasanya lebih besar. Nah, kalau saya di sini biasanya menggunakan yang 720. Jadi tentukan dulu bahan mentah settingan videonya sebelum teman-teman syuting. Di sini saya kasih contoh, kita pakai yang 720 aja ya. Kemudian kita kembali. Dan selanjutnya di sini ada bagian codec ya. Di sini kita juga bisa pilih. Nah, di sini kita bisa pilih yang H264 ya. Saya pilih yang ini H264. Kemudian kita kembali. Nah, setelah itu kita kembali lagi. Nah, kemudian teman-teman tinggal syuting aja. Tinggal rekaman ya, membuat video. Artinya nanti bahan mentah dari kamera teman-teman itu bakal menjadi 720 ataupun 1080, tergantung dari kebutuhan teman-teman. Ya, teman-teman settingnya di mana. Kalau saya tadi kan 720 gitu ya. Nah, kemudian untuk teman-teman yang menggunakan perekam layar di HP, ya seperti saya ini menggunakan perekam layar di HP, teman-teman juga harus setting dulu nih sebelum teman-teman merekam layar HP-nya. Nah, di sini kita masuk ke menu pengaturan sama. Di menu pengaturan itu biasanya juga ada tentang ukuran layar, ya. Jadi, teman-teman cari aja tentang ukuran layar, kita tekan. Nah, di sini kita juga bisa menentukan ukuran layar berapa yang mau kita pakai, ya. Di sini saya menggunakan yang 1280x720, atau teman-teman kalau mau menggunakan yang 1080 juga boleh. Biasanya itu kualitasnya lebih bagus, tapi file dari videonya itu semakin besar gitu ya. Nah, jangan lupa nih teman-teman bisa pilih yang 720x16:9. Kalau sudah kita pilih, kita geser lagi. Kemudian untuk bit rata-rata ini juga bisa teman-teman pilih 8 Mbps ya. Standar itu kita bisa pilih 8 Mbps. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut nih kenapa kita pakai 8 Mbps. Nah, kemudian untuk frame rata-ratanya di sini ada frame rata-rata, kita tekan, dan ini juga kita pilih yang 30 fps ya. Nanti ini ada gunanya kenapa kita pilih yang 30 fps. Intinya bahan mentah ataupun hasil syuting kita itu harus disetting dulu ya. Nah, kalau sudah nanti teman-teman tinggal rekaman aja pakai kamera HP teman-teman, ataupun teman-teman bisa langsung rekam layar kalau teman-teman menggunakan rekam layar. Nah, sekarang kita langsung aja ke aplikasi editingnya. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi KineMaster ya. Kita buka aplikasinya. Seperti biasa kita tekan tanda plus untuk membuat project baru. Nah, di sini karena kita tadi memilih 16:9 yang terbaring ataupun HP-nya miring, kita pilih yang ini 16:9. Kemudian teman-teman tinggal pilih aja videonya dari HP teman-teman ya, dari hasil syuting tadi bahan mentahnya. Ya, sebagai contoh saya kasih bahan mentahnya yang ini. Kemudian kalau sudah seperti biasa checklist. Nah, di sini saya anggap teman-teman sudah memasukkan video hasil syutingnya atau hasil dari rekam layarnya.
ya. Jadi di sini ini anggap saja masih bahan mentahnya, dan kemudian teman-teman bisa edit ya. Silakan diedit sesuai dengan keinginan teman-teman. Kalau teman-teman bingung gimana cara mengedit yang bagus dan gimana biar orang mau menyimak konten kita, itu sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Nanti setelah nonton video ini, teman-teman bisa cek videonya. Nah, di sini saya anggap teman-teman sudah selesai editing videonya ya. Kita tinggal simpan. Nah, saat kita simpan, kita pilih di bagian pojok kanan, kita ekspor ya. Seperti biasa. Nah, disinilah peran tadi, bahan mentah tadi, settingan bahan mentah tadi. Karena tadi kita menggunakan yang 720, berarti untuk resolusi di KineMaster-nya, teman-teman juga pilih yang 720. Kalau bahan mentah teman-teman tadi pilihnya yang 1080, ya berarti pilih resolusinya di sini yang 1080. Jadi harus sama, harus selaras antara bahan mentah kita dengan hasil editing kita. Sama juga dengan laju bingkai ini. Nah, tadi kan kita pilih yang 30 fps ya. Nah, di sini makanya kita pilih yang 30. Kemudian yang di bawahnya laju bit itu ada 8 mbps. Nah, karena tadi kan bahan mentahnya di aplikasi perekam layar, saya menggunakan yang 8 mbps. Ya, jadi otomatis waktu di ekspor KineMaster-nya kita juga menggunakan yang 8 Mbps. Kalau lebih-lebih sedikit ya nggak masalah gitu ya. Jadi pada intinya kita sesuaikan antara bahan mentah video kita dengan hasil settingan ekspor pada KineMaster-nya. Jadi harus sama. Kalau kita pakai 720 ya berarti kita pakai 720. Kalau kita pakai 1080 di bahan mentahnya, kita pakai 1080 pada waktu ekspornya ya. Semuanya disesuaikan. Nah, sekarang kita tinggal ekspor aja. Oke, jadi sambil menunggu ya, nanti kita akan jelaskan gimana cara melihat kualitas video ini di aplikasi YouTube sebagai penontonnya gitu ya. Nah, sekarang kita anggap ekspor video ini sudah selesai ya. Kita anggap sudah selesai, kita lanjut ke proses upload videonya. Nah, jadi di sini saya sudah selesai upload videonya. Sekarang kita sebagai penonton akan cek kualitas video yang sudah kita upload tadi ya. Kita langsung aja buka aplikasi YouTube. Kemudian kita tuliskan di sini zona tutorial short ya. Kita akan tes zona tutorial short. Nah, kebetulan videonya saya upload di channel ini ya. Kita buka channelnya. Kemudian di sini saya sudah mengupload beberapa konten ya tentang short. Nah, kita masuk ke bagian menu video. Nah, ini adalah video yang sudah kita setting 720 tadi dan sudah kita upload ya di sini. Nah, sekarang kita coba tonton videonya. Kita akan buka videonya. Nah, saat kita menonton video, ini kan kita sebagai penonton gitu ya. Jadi, saat kita sudah setting 720 tadi, itu sebenarnya tergantung dari penontonnya lagi. Ya, tergantung dari koneksi internet pada penonton. Sekarang kita cek nih, kualitas videonya gitu ya. Kita tekan di bagian pojok kanan, itu ada setelan. Ya, kita tekan. Kemudian di sini ada kualitas video. Nah, di sini YouTube memberikan secara otomatis di 360p. Loh, kenapa 360p? Tadi kan udah kita setting bang zona 720. Kok munculnya 360? Nah, ini yang saya sebut tadi, bahwa kualitas video itu tergantung dari jaringan internet penonton kita. Kalau penonton kita jaringannya lemah, maka biasanya YouTube memberikan di kualitas video 360. Tapi tenang aja, kualitas video ini bisa kita ganti. Saat kita menonton sebuah konten, sebuah video, itu bisa kita ganti-ganti untuk kualitas videonya, untuk melihat hasilnya yang lebih maksimal. Jadi semuanya tergantung penonton, ya. Sekarang kita uji coba, kita tekan bagian kualitas video. Kemudian di sini ada beberapa pilihan, kita pilih yang lanjutan. Di sini ada lanjutan. Nah, di sini sudah ketahuan ya, bahwa maksimal video saya ini yang sudah saya upload, itu maksimalnya adalah 720p. Jadi orang bisa menonton video saya ini sampai 720p. Kenapa bisa di 720p? Ya karena bahan mentahnya tadi 720, kemudian hasil editingnya juga kita setting 720. Makanya di aplikasi YouTube, di HP penonton kita, itu bakal muncul 720. Tetapi YouTube memberikan kualitas di 360, karena kualitas jaringan penonton masing-masing. Jadi jawabannya teman-teman, kalau sudah settingnya sudah benar 720, bahan mentahnya sudah bersih, itu tidak ada masalah sebenarnya. Itu tergantung dari penonton kita aja, mereka mau menonton di kualitas berapa. Kalau mereka tahu penontonnya bisa merubah kualitas video menjadi 720, maka penonton tersebut bisa menonton video kita dalam
kondisi yang bersih ataupun tidak pecah. Jadi sekali lagi itu tergantung dari penontonnya, teman-teman. Ya, walaupun nanti penontonnya pilih yang 720p, kalau memang nanti jaringan penonton itu lemah, ya sama aja dia bakal macet atau hanya sekedar loading ataupun mutar seperti itu. Jadi di sini intinya kalau kita sudah editing videonya sudah benar, kualitas videonya sudah 720 ataupun 1080, ya udah itu sudah benar. Itu tergantung lagi dari penonton kita, mereka nonton di kualitas berapa, ya. Nah, jadi seperti itu ya informasi tentang upload video kok pecah saat kita nonton video di YouTube. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa tekan salah satu video saya yang muncul ini untuk mendapatkan video lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.